Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan membuat pengumuman esok, kata Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Oleh itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu itu meminta semua pihak bersabar berhubung kedudukan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Kerajaan Perikatan Nasional, PN. Muhyiddin hari ini mempengerusi mesyuarat khas di kalangan ahli-ahli Parlimen PN. Dalam pada itu, Rizwan berkata mesyuarat khas hari ini turut membincangkan bentuk tindakan yang akan diambil sekiranya Muhyiddin bertindak melepaskan jawatannya. Katanya, PN melihat ada golongan yang tidak bertanggungjawab, mau melihat kepentingan rakyat digadaikan. Sepatutnya mereka mengekalkan segala usaha yang dibawa PM dan kerajaan, tetapi kita akur kepada perlembagaan sekiranya ada yang menarik sokongan atas kepentingan pribadi tanpa mengira kepentingan rakyat. Maka kita kena uruskanlah dengan yang terbaik. Itu terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan negara ini terus diterajui oleh kepimpinan yang berkeprihatinan, katanya lagi.